Nah, teman-teman, untuk video besok saya mau tanam singkong lagi, terus mau panen sayuran lagi. Teman-teman, ini tanaman singkongnya satu aja yang mau dipanen. Ini di bagian bawah juga masih banyak ya, teman-teman. Ini kayaknya buncisnya disimpan dulu. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Ini ada 8. Apakah ada singkongnya apa enggak? Ini umurnya 4 bulan ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan keluarga Asoy di Bandung. Hai teman-teman, hari ini mau panen daun singkong, terus mau panen buncis, terus mau panen kacang panjang, dan mau mengganti tanaman singkong yang ini. Ini kan ada 2 ya, teman-teman. Nanti yang satu ini saya mau ganti dengan tanaman singkong yang baru. Nah, teman-teman, sebelum saya lanjut panen-panennya, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dulu, pencet tombol merahnya. Teman-teman, giveaway masih berjalan, ada 10 tanaman anggur yang saya mau bagikan. Buat teman-teman, caranya gampang, cukup subscribe channel Keluarga Asoy di Bandung, follow Instagramnya, dan komen sesuai isi video. Nah, teman-teman, ke 10 tanaman anggur ini umurnya sudah lebih dari 6 bulan. Jadi kalau misalkan ditanam pasti cepat berbuah seperti tanaman anggur saya ini. Teman-teman, ini tanaman singkongnya satu aja yang mau dipanen. Yang ini disisain aja. Ini kenapa dipanen, teman-teman? Karena tanaman singkongnya terkena hama. Ini udah pernah diobatin secara organik tapi tetap balik lagi. Mungkin karena media tanamnya yang lembab ya, teman-teman. Terus media tanamnya juga kepenuhan kayaknya ya, teman-teman. Ini media tanamnya mungkin sudah terlalu lama. Jadi makanya si pohon singkongnya daunnya gak lebar-lebar tumbuhnya ya, teman-teman. Ini udah beberapa kali dipanen dan mungkin saatnya harus diganti ya, teman-teman. Jadi hari ini rencananya mau ganti si tanaman singkongnya dengan batang singkong yang baru, yang waktu liburan di rumah bapak saya ngambil batang singkongnya ya, teman-teman. Di satu polybag ini saya tanami 5 batang singkong. Sebenarnya ini jenis singkong yang untuk diambil umbinya, bukan daunnya. Kelihatan ya, teman-teman, dari warna daunnya agak sedikit kemerahan. Sedangkan tanaman singkong yang buat di sayur daunnya itu berwarna hijau biasanya. Nah, teman-teman, makin kelihatan ya. Ini hama sejenis kutu, karena musim hujan jadi lembab, jadilah si hama itu lebih aktif ya, teman-teman. Ini tanaman singkong yang terkena hama, cuman di polybag ini aja ya, teman-teman. Untuk yang polybag ini aman, tapi ini harusnya udah diganti ya, teman-teman. Sama kayak yang ini, karena media tanamnya ini udah kelamaan. Ini mau 4 bulan lebih dan kayaknya harus diganti ya, teman-teman. Tambahin lagi media tanam yang baru. Nah, teman-teman, kelihatan ya hama-hamanya sejenis kutu putih. Kalau dibasmi secara organik ini agak susah ya, teman-teman. Mungkin kalau dikasih cairan pembersih cuci piring langsung bisa gosong si kutunya. Ini karena media tanamnya mau diganti, ya udah saya biarin aja hamanya. Teman-teman, ini saya sudah panen daun singkongnya. Nanti kita bongkar dan sekarang kita panen buncis dulu sama kacang panjang. Ini kita tinggalin dulu, nanti kalau sudah beres panen buncis sama kacang panjangnya, kita tanam dengan batang singkong yang baru. Langsung saja, teman-teman, kita ke tempat tanaman buncisnya. Nah, teman-teman, ini buncisnya udah banyak lagi ya, walaupun beberapa hari yang lalu sudah dipanen. Ukuran buncisnya besar-besar. Ini biasanya kalau saya panen buncisnya masih kecil-kecil, masih muda. Ini ukuran buncisnya besar-besar.
agak ketuaan mungkin ya kalau dipanen. Kita lihat lagi ke atas. Panen buncis di siang hari, mumpung mataharinya lagi bagus. Ini mataharinya baru keluar juga ya teman-teman. Sekalian berjemur sambil panen buncis. Ini panen buncis yang keberapa ya? Ke-8 apa ke-9 ya teman-teman? Sampai lupa saya, saking seringnya panen buncis. Nah, buncis organik yang ditanam sendiri. Ini teman-teman masih banyak yang kecil-kecilnya. Ini rencananya tanamannya mau dirapihin, tapi kayaknya belum bisa ya teman-teman, karena buah buncisnya masih banyak. Kita panen yang ada di bagian bawah. Ini di bagian bawah juga masih banyak ya teman-teman. Ini kayaknya buncisnya disimpan dulu. Nah ini dia teman-teman, masih pada kecil-kecil. Kita cari yang besarnya aja. Masih kecil ya teman-teman. Nah, ukurannya masih kecil, sayang buat dipanen. Nanti aja, ini cuma dapat satu. Yang ini masih kecil. Ini padahal belum dipruning ya teman-teman. Si buncisnya udah keluar lagi. Ini harusnya udah dipruning, tapi buncisnya masih banyak yang keluar. Kalau udah dipruning biasanya keluar lagi buncis yang baru. Nah teman-teman, hasil panen buncis organiknya segini. Dan ini daun singkong yang tadi. Sekarang kita panen kacang panjangnya. Kita ke tempat kacang panjangnya. Nah ini dia ya teman-teman, kacang panjang yang baru beberapa hari dipanen. Dan sekarang kita panen lagi kacang panjang organik. Teman-teman, itu nggak nyangka tanaman labu udah nyampe ke atas. Kelihatan ya teman-teman, pucuknya sampai ke atas banget. Ini harus dibenerin nih tanaman labunya. Merambatnya masa ke atas terus. Terus dibelokkan. Kayaknya harus pakai kursi ya teman-teman. Kita lanjutin panen kacang panjang aja. Panen yang bisa dipanen. Kita lihat lagi masih ada nggak ya teman-teman. Ini kayaknya kita kayaknya biarin dulu aja. Kita lihat di atas. Ini yang ini masih kecil-kecil. Kayaknya udah beres panen kacang panjangnya. Nah teman-teman, ini hasil panennya. Ada kacang panjang organik. Lumayan ya teman-teman. Ada berapa kita hitung? 1, 2, 3, 4. Ini ada 8. Daun singkong yang tanamannya harus diganti, makanya dipanen. Dan ini buncis yang tadi dipanen. Nah teman-teman, panennya udah beres. Dan sekarang kita ganti media tanam singkongnya, dan batang singkongnya kita cabut, kita ganti juga sama batang singkong yang baru. Batang singkong yang saya ambil dari rumah bapak. Simak terus videonya ya teman-teman. Teman-teman, langsung saja kita ganti. Tapi sebelum diganti, kita tarik dulu ke tempat yang teduh, karena sekarang sudah panas. Jadi kita tanamnya di tempat yang teduh. Teman-teman, kita bongkar media tanamnya. Apakah ada singkongnya apa enggak ya teman-teman. Ini kan yang setiap dipanen itu daun singkongnya. Apakah ada singkongnya apa enggak. Ini umurnya 4 bulan ya teman-teman, 4 bulan lebih. Ini ternyata kalau misalkan batang singkong yang diambil daunnya doang, enggak ada umbinya ya teman-teman. Kita cabutin
semuanya. Nih, sama. Tapi akarnya kecil loh, teman-teman. Saya pikir akarnya banyak. Ternyata sedikit. Nanti kita kasih pupuk lagi, terus kita tanam lagi yang baru. Nanti tanamnya jangan banyak-banyak. Saya mau tanam 4 aja, teman-teman. Kalau 5 kebanyakan. Tanaman singkong yang sudah memberikan makan buat saya, memberikan daun singkongnya yang sering dipanen. Saya mau gemburkan dulu. Saya pikir akarnya kepenuhan ya, teman-teman. Ternyata akar dari si tanaman singkongnya itu cuma sedikit. Ini teman-teman, cuma segini. Saya pikir si akarnya bakalan besar-besar, bakalan banyak banget. Ternyata enggak ya, teman-teman. Ini saya mau nyobain kasih kohe kelinci. Ambil dulu kohe kelincinya. Kohe kelincinya ya, teman-teman. Kita buat percobaan tanpa dipermentasi, cuma disimpan 2 bulan, apa sih kohenya bisa digunakan, apa tanamannya bisa tumbuh. Saya mau ambil 1 skop lagi. Nah ini ya, teman-teman, udah cukup, jangan kebanyakan. Teman-teman, langsung saja kita tanam batang singkongnya. Ini tanam cuma dibeginikan aja, teman-teman. Cuma ditekan aja. Dan satu lagi. Nah, udah beres ya, teman-teman. Menanam singkongnya. Mak, kan ada lagi nyiram. Wah, gini, lihat, Mak. Nah, ini tinggal disiram aja pakai air. Nah, teman-teman, udah beres menanam singkongnya. Tanaman singkong yang udah lama, yang umurnya udah 4 bulan lebih, saya ganti dengan tanaman singkong yang baru karena tanaman singkongnya terkena hama. Terus tadi juga saya udah panen, ada kacang panjang, ada daun singkong sama buncis. Ini sayuran organik ya, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk video besok saya mau menanam kale, terus saya mau update tanaman-tanaman yang pernah saya tanam di kebun atap rumah ini. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di video besok, teman-teman. Dah.